kita lihat dan kita pantau terus. Dan memang dari awal memang sisa kubur ini kita buat sedemikian rupa untuk pertama tentunya untuk menghibur penonton. Jadi orang masuk ke bioskop mengeluangkan uang dan waktu nggak sia-sia gitu ya, karena mereka mencari hiburan. Tapi setelah mereka keluar dari bioskop, banyak sekali yang berpikir bahwa film ini bisa mereka jadikan bahan refleksi, bahan renungan, sehingga banyak yang bilang mau tobat. Sebenarnya tujuan kita sih nggak mau bikin orang tobat ya, karena film kan tidak seharusnya tidak sebesar itu. Tapi buktinya dampaknya ke situ loh Mas Joko, which is good gitu loh maksudnya. Tapi keren sih Mas, saya sapu itu filmnya keren juga.